Atas lawannya itu gas di tengah hujan kemarin mereka mengatakan bermain karena tidak bisa ditunda. Dan game kedua akan segera dimulai. Maka kedua pemain sudah masuk di lapangan, masih dengan formasi yang sama, masih dengan pemain yang sama. Dan bola nampaknya akan diambil oleh Uto RBC. Nampak Hendy main sangat-sangat dia. Dilakukan sudah. Ada dari di sana, Isan umpan, masih Isan tidak terlalu bagus. Ada Fauzi, sontek saja. Masih ada Deden, bisa kembali. Ada Hendy, Fauzi. Sayang sekali tadi di pelawat Risman dan poin berpindah 1-0. Nampak Risman akan melakukan servis. Dilakukan sudah, ada Hendy di sana, jajak Ertan. Masuk. Spiker dari Togi dan menambah poin. Dua kosong maksud saya. Dapat tadi wasit menyatakan bola tidak masuk. Atau ada pelanggaran tadi. Ya, kembali ke lapangan Hendy di sana. Ada juga Ervan. Kalau lagi. Masuk. Ini spike kelas dari Fauzi. Dan poin berpindah 1-2. Dede Subakja akan melakukan servis. Dede dilakukan sudah. Ada Risman di sana. Isan sotek saja. Namun bisa dari Agus. Dede diamankan saja dari Agus. Ada Akeo di sana. Isan. Sayang sekali tadi Aung. Maksud saya. Masih di blok tadi. Dan poin 2 sama. Dede masih akan melakukan servis Dede. Dilakukan sudah. Ada IJ di sana. Isat umpan ke Akeo. Sayang sekali tidak bisa diselamatkan tadi oleh Agus Cobra. Dan poin berpindah menjadi 3-2. Ini anak-anak Pancit unggul 1 poin. Isan akan melakukan servis. Isan dilakukan sudah. Ada Hendy di sana. Ada jajak Ertan. Bagus sekali. Fauzi. Poin berpindah 3-3. Kini jajak Ertan akan melakukan servis. Nampak ada pergantian pemain. Nomor 5 Gaya masuk. Keluar Jeden. Pergantian pemain dari Ipo Farjit. Kembali ke lapangan, ada ide di sana. Isan umpan, Akeo masih ada jajak Ertan, Hendy. Namun kurang perhatian tadi diselamatkan saja oleh Agus Cobra. Akeo. Bolanya tadi tidak masuk. Dan poin 4-3. Ini anak-anak RBC unggul 1 poin. Masih jajak Ervan, lakukan servis sudah. Ada Ija di sana, namun kurang segera, namun bisa diselamatkan. Risma melakukan bola, ada Fauzi, ada jajak. Sontek saja, ada menurut Hendy. Jajak, Agus. Masih bisa diselamatkan Risma. Isan, sayang sekali. Pengembalian bola yang tidak sempurna tadi dari anak-anak Martin. Dan poin bertambah 5-3. Masih anak-anak RBC unggul 2 poin. Kembali jajak Ervan lakukan servis. Tapi sudah ada yang di sana. Ada Isan umpan yang dituju Akeo. Bisa sampai saja dengan Hendy. Agus. Namun sama saja oleh jajak IJ. Isan umpan kembali Akeo. Masuk. Cocoran dari Akeo tadi. Poin berpindah
4-5. Selisih 1 poin. Akel akan melakukan servis. Lapas sudah. Ada Henry di sana. Tidak Erpan. Agus. Agus. High class dari Agus. Lampu mencuri poin. Poin. Dan pindah. 6-4. Masih anak-anak PC unggul. 2 poin. Dan Fauzi akan melakukan servis. Lapas sudah. Ada Risma di sana. Umpan Isan. Namun masih bisa diblok tadi spike dari Edwin. Sontek saja Edwin. Ada Agus, sontek Agus, masih Agus dikembalikan lagi. Sontekan dari Daya tadi tidak masuk, nampak bola keluar dan poin bertambah 7-4. Masih anak-anak RBC unggul. Fauzi akan melakukan servis. Dilakukan sudah Fauzi, ada Risman di sana. Isan umpan kepada siapa? Ada Edun. Namun kurang pengertian tadi. Bola tanggung. Dan time out otomatis diberikan oleh wasit di poin masih 8-4 untuk keunggulan R. Kembali ke lapangan. Fauzi akan melakukan servis. Fauzi. Ancang-ancang dia. Membidik di tempat sudah dilakukan, ada IJ di sana. Upan Isan sama Laut. Blok yang keluar tadi dari Hendy dan poin berpindah 5-8. 5-8. Berpindah poin. Aun akan melakukan servis. Ancang-ancang dia. Dilakukan sudah. Ada Fauzi di sana. Upan yang Erpa. Sekali spike keras tadi dari Agus Cobra dan mampu mencuri poin dan poin berpindah 9-5. Agus Madis lakukan sudah. Agus masih ada Risma di sana. Namun tanggung dicocor saja oleh Hendy, namun bisa diselamatkan Risma. Bagus sekali tadi cocoran dari Risma dan mampu mencuri poin dan poin berpindah menjadi 6-9. Daya untuk melakukan servis. Lakukan sudah. Ada Fauzi di sana. Namun tangguh. Dicocok lagi. Edwin. Bagus sekali tadi. Namun cocoran dari Edwin memanfaatkan bola tanggung dari Fauzi. Dan poin bertambah 7-9. Masih Daya akan melakukan servis. Lakukan sudah. Ada Fauzi di sana. Ada Kejang Erpan. Dede tidak masuk dan time out diminta oleh tim RPC. Masih Daya akan melakukan servis. Daya Mang Sabun dilakukan. Sayang sekali tadi servis dari Daya tidak masuk. Malah menuju ke saya dan poin berpindah 10-8. Gentok. Agus Cobra akan melakukan servis. Dapat sudah. Ada Aun di sana. Upan Isan. Akhir itu dari sepatu saya. Namun masuk tadi. Blok yang keluar dan poin kembali berpindah menjadi 9-10. Edu. Lakukan sudah Edu. Ada Agus di sana. Namun tanggung. Sayang sekali dicocor saja tadi oleh Akel dan poin 10 sama. Edun masih Edun lakukan sudah. Ada Fauzi di sana. Upan jajak Erpan. Ada Hendy masih bisa selamatkan Edun. Namun pengembaliannya keluar dan poin kembali berpindah dari 11-10. Hendy akan melakukan servis. Dilakukan sudah. Oh belum. Tapi ya sudah dilakukan. Ada IJ. Ada Isan umpan. Masih bisa diselamatkan Risman. Isan tadi spike namun bisa diamankan. Sebabnya blok yang keluar tadi. Poin bertambah 12-10. Hendy
Masih Hendy. Lakukan sudah ada ija di sana. Kurang cermat tadi namun masih bisa diamankan Agus Nova. Sayang sekali tadi peluang emas 24 karat gagal. Poin berpindah menjadi 11-12. Masih anak-anak MPC unggul. Risman akan mau servis, lakukan sudah Risman. Ada Hendy di sana. Ada Jajang Epan. Keras tadi-tadi dari Subangja masuk. Dan poin kembali berpindah menjadi 13-11. Dede Subangja akan melakukan servis. Dede lama sudah. Ada ide di sana. Umpan Isan. Nah udah dituju. Mampu bisa dilakel. Isan sotek saja. Masih bisa selamatkan. Agus. Sayang sekali. Bola tadi melebar keluar. Dan poin berpindah menjadi 12-13. Isan akan melakukan servis. Isan lakukan sudah. Isan ada Agus di sana. Umpan Dede Agus kembali sontek saja. Usah Isan. Aun Akel masih bisa dibilang oleh Pauji. Ada Isan di sana. Lagi-lagi Akel sontek saja. Bagus sekali Akel. Gerakan menipu dari Akel tadi. Dan poin 13 sama. Isan kembali akan melakukan servis. Ancang-ancang dia Isan. Lakukan sudah. Ada Agus di sana. Dari Jangerpan Agus. Santek saja. Masih bisa selamatkan. Risman. Masuk tadi. Poin kembali bertambah menjadi 14-13 untuk keunggulan anak-anak Martin F. Kembali Isan. Masih melakukan acang-acang Isan. Sudah dilakukan. Ada Pauji di sana. Jajang Erman. Pauji. Kenapa bola sudah menyentuh lapang. Bertanda masuk. Dan poin berpindah 14 sama. Jajang Erman akan melakukan servis. Lakukan sudah. Ada Ija di sana. Ada Isan. Aun yang tujuh. Ah, bagus sekali di penyelamatan. Namun bola keluar. Penyelamatan dari anak-anak PLC tadi. Sayang keluar. Dan poin bertambah. Berpindah maksud saya. 15-14. Akel. Akan melakukan servis Akel. Ancang-ancang dia. Lakukan sudah. Ada Dede Subakja. Ada umpan Agus. Bagus sekali tadi. Sekali dari ke Agus. Dan pemberian bola yang kurang cepat. Bola keluar tadi. Poin kembali berpindah. Menjadi 15 sama. Kembali ke Pauji. Akan melakukan servis. Pauji. Ancang-ancang dia. Lakukan sudah. Ah, sayang sekali Pauji. Bolanya keluar dan otomatis timeout diberikan oleh wasit di poin 16-15. Pertandingan akan segera dimulai kembali. Nampak Aun akan melakukan servis. Aun ancang-ancang. Aun dilakukan sudah. Ada Agus di sana. Upaya Jajang Erpan Agus. Mampu di blok tadi oleh Risman. Dan poin bertambah 17-15. Takbir. Aun sudah lakukan. Ada Pauji di sana. Ada Agus. Pelendi. Bagus sekali tadi spike cross dari Hendy. Dan poin berpindah menjadi 16-17. Ini anak-anak RBC tertinggal 1 poin dari anak-anak Barjit F. Agus Manis ancang-ancang dia. Dilakukan sudah. Ada Akeo di sana. Isan kembali ke Risman. Namun wasit tadi ngehalangan. Wasit hampir terjatuh. Tadi sampai terjatuh. Bola dari Risman mengenai wasit. Poin bertambah yang 17 sama. Kembali Agus Madis. Lakukan sudah. Ada Akel. Ada Isan di sana. Sontek saja Hendy. Masih ada Akel. Daya. Masih Hendy.
tampaknya Hendy. Dan poin berpindah 18-17. Dayat juga sudah servis. Ada Fauji, upaya jadi Hendy. Bagus sekali spike keras dari Hendy tadi. Dan poin kembali berpindah menjadi 18 sama. Agus Kobra akan lakukan servis, lakukan sudah. Ada Aun di sana, umpan Isan yang ditunjuk Isman. Namun masih bisa diblok. Ada Aun di sana. Aun, Isman masih. Ada Yaya Erman. Sayang sekali. Peluang emas 75 karat dari Dede Subagja tadi mampu diblok. Dan poin berpindah 19-18. Edun, masih Edun lakukan servis. Ada Agus di sana. Yang dituju Edun. Masuk. Lagi-lagi Hendy melakukan spike keras. Mampu mencuri poin. Dan poin berpindah menjadi 19 sama. Hendy akan lakukan servis. Ancang-ancang dia, lakukan sudah. Ada Ija di sana. Umpan Isan yang dituju Risman tadi. Sontek saja Pauji. Pauji. Bagus sekali tadi sontekan dari Pauji. Pelan tapi pasti. Dan menambah poin menjadi 20-19. Masih Hendy. Ancang-ancang dia Hendy, lakukan sudah. Ada Aun di sana. Umpan Isan, spike dari Akel, belum bisa diblok, masih bisa selamatkan. Akel, sontek saja, Dede Subagja ke belakang, ada IJ, Isan, Risman, masih ada Agus, Dede Subagja, Pauji. Ah, sayang sekali, nampak tadi melakukan pelanggaran Pauji, kakinya menginjak land. Dan poin berpindah menjadi 20 sama. Risman akan lakukan servis. Risman ancang-ancang lakukan sudah. Ada Pauji di sana. Umpan jajang Irfan. Ada dari sebelahnya. Sontek saja. Menurut saya dari ini. Sayang sekali. Kemudian bola tanggung tadi dari Isan. Namun masih keluar. Dan poin berpindah 21-20. Dede Subagja akan lakukan servis. Dede lakukan sudah. Ada Risman di sana. Umpan Isan. Awal dari tujuh. Ada Dede di sana. Ada Jajang Agus. Masih bisa di. Nampak Isan melakukan pelanggaran tadi. Dan poin bertambah menjadi 22-20 untuk keunggulan anak-anak RBC. Masih ada Isan, Akel. Bagus sekali tadi spike keras dari Akel. Mampu hujan anak-anak RBC tadi. Poin pindah 21-22. Isan akan lakukan servis. Acara-acara dia lakukan sudah. Ada Hendy di sana. Jajang Erpan. Mantap sekali. Mantap. Sontekan tadi dari Jajang Erpan. Mampu mencuri poin dan poin berpindah menjadi 23-21. Ini anak-anak RPC kembali berpeluang untuk merebut set kedua dengan keunggulan 2 poin dan perlu 2 poin lagi untuk menutup game yang kedua ini. Kita tunggu siapa yang akan memenangkan di set kedua. Yang berhadiah di sana tuh. Dan kedua pendukung sedang berserak-serak untuk mendukung kedua tim yang didukungnya untuk memenangkan pertandingan di partai final ini. Nah, kembali ke lapangan. Ada tiga Irfan, Eko sudah, ada Ija di sana. Isan umpan yang sudah Akel, namun yang sotek saja. Hendy, kalau ke belakang, yang bisa selamatkan Isan, Akel. Masih ada Dede, sotek sekali. Ada Agus, Pauji, ada IJ, Isan, Akel. Masih bisa diblok, masih bisa berjalan. Awas Dede, masih. Jajang Erpan, Agus. Bagus sekali tadi. Spike keras dari Agus. Manis. Pemain dari RPC ini mampu.
5 poin dan kembali tim poin untuk RBC atas namanya Pancing F. Dan Jajang Erman lakukan servis sudah ada di sana. Naya masih ada Andy. Jajang Erman Agus masih diselamatkan. Nampak set kedua ini kembali dimenangkan. Kembali dimenangkan oleh RBC dengan skor 25-22. Dua kosong atas lawannya Ipo Parcit. Masuk di game yang ketiga. Penentuan untuk RPC jika mereka menang maka mereka akan ditempatkan sebagai juara pertama. Kalau anak-anak Parcit menang maka akan dilanjutkan di set keempat kembali ke lapangan. Edu akan melakukan servis. Lakukan sudah. Ada Henry di sana. Ada Jang Irfan. Pauji. Bagus sekali tadi. Spike keras dari Pauji. Namun bloknya masih keluar. Poin berpindah. Jadi satu sama. Edu Subakja akan melakukan servis Dede. Lakukan sudah. Ada Ija di sana. Isan, Umpan yang dituju Risman. Namun disotek saja ada Henry di sana. Tidak Erpan, Agus masuk. Lagi-lagi Agus mampu menambah poin. Poin bertambah menjadi 2-1 untuk unggulan IPPE RPC. Kembali Dede Subakja akan ke servis Dede. Lakukan sudah. Ada Ija di sana. Umpan Isan yang dituju Akel. Yang bisa diselamatkan. Sayang sekali tadi Pauji. Coba menyentuh bola tadi. Pindah dua sama. Risman akan ke servis Risman. Lakukan sudah. Ada Pauji di sana. Jajang Erpan. Keluar. Sayang sekali tadi peluang 24 karat keluar. Dan poin bertambah 3-2. Risman lakukan sudah. Ada Agus di sana. Jajang Erpan. Ada Agus. Sayang sekali Agus. Bolanya terblok tadi. Dan poin bertambah 4-2 untuk keunggulan anak-anak Parcit F. Unggul 2 poin. Risman kembali lakukan servis. Lakukan sudah. Ada Agus di sana. Jajang Erpan sotek saja. Kamu mesti bisa dibaca. Disontekan kembali dari Aun. Hendy. Jajang Erpan. Ada Dede di sana. Isan. Aun. Masih berjalan. Jajang Erpan. Agus. Masuk kali ini. Spike keras dari Agus. Madis. Dan poin berpindah menjadi 3-4. Jajang Erpan. Lakukan sudah. Ada Akel di sana, Isan umpan, yang dituju Akel. Bagus sekali tadi Akel, mampu mencuri poin dan poin berpindah 5-3. Masih unggul anak-anak Parcit F. Atas lawannya RBC di partai final di sore hari ini. Isan akan melakukan servis. Lakukan sudah. Nampak salah rotasi. Salah rotasi tadi. Nampaknya Gusti Jabul. Nah, nampak tadi kesalahan dari masuk. 6-3. Kembali Isan. Isan lakukan sudah. Isan ada Dede Subakja di sana. Ada Agus. Pauji masih bisa ditahan. Ada Aun di sana. Deden pelan saja. Ada Hendy. Jajang Erpan. Agus. Lagi-lagi spike keras dari Agus Manis mampu mencuri poin dan poin berpindah 4-6.
tertinggal 2 poin anak-anak RBC. Fauzi lakukan sudah, ada IJ di sana, Risman kembali kepada Dede. Sayang sekali tadi bolanya masih nyangkut di net. Dan poin 5-6. Fauzi ancang-ancang dia, dilakukan sudah, ada ya Risman di sana, Dede kembali ke ada Akel. Sayang sekali tadi Akel bolanya tidak masuk dan kembali poin bertambah menjadi 6-6. Fauzi ancang-ancang dia, lakukan sudah Fauzi, ada Risman di sana, umpan Isan jadi juga Akel masih bisa diselamatkan Fauzi, jajang Erpan Hendy pelan saja, IJ ada Isan di sana, umpan Akel sotek masuk. Bagus sekali tadi gerakan tipu dari Akel, mampu mencuri poin dan berpindah 7-6. Akel lakukan sudah, ada Fauzi kurang cermat, belum bisa diselamatkan, masih Fauzi, ada IJ Aun. Sayang sekali dan nampak otomatis time out diberikan oleh wasit di poin 8-6 untuk keunggulan di set yang ketiga ini, set penentuan untuk RBC. Jika mereka menang maka mereka akan menjadi juara, dan kalau kalah di set ketiga maka akan dilanjut di set yang keempat untuk set penentuan. Kembali ke lapangan dan pertandingan yang masih akan dilanjutkan. Masih Akel akan melakukan servis. Akel dilakukan sudah, ada Dede Subaja di sana, umpan jajang Erpan Agus. Nampak tadi bola tidak masuk dan poin bertambah menjadi 9-6. Masih anak-anak Barcit F unggul 3 poin. Akel kembali, Akel akan melakukan servis, dilakukan sudah, ada Fauzi di sana, jajang Erpan Hendy, maksud saya Agus, namun masih siblok, ada Ija di sana, Isan umpan yang dituduh Edun. Sayang sekali tadi buat tanggung dari Edun, dari Isan maksud saya, dan poin berpindah menjadi 7-9. Agus Madis akan melakukan servis, dilakukan sudah, ada Ija di sana, Isan umpan yang dituduh, namun tanggung tadi dan pelanggaran Edun. Poin kembali bertambah menjadi 8-9. Kini tertinggal 1 poin saja anak-anak RBC. Masih Agus, lakukan sudah Agus Madis, ada Ija di sana, umpan Isan yang dituduh Edun. Sayang sekali Edun, bolanya terpok tadi, dan kembali poin 9-9. Masih Agus Madis akan lepas servis, lakukan sudah, ada Ija di sana, Wisan yang dituju, ada Deden. Bagus sekali tadi spike dari Deden, mampu mencuri poin dan poin berpindah menjadi 10-9. Ini selisih 1 angka anak-anak RBC. Aun lakukan sudah, Aun yang dituju, ada Puji di sana, ada Edang Erpan, Deden sebabnya. Sayang sekali pengembalian yang tidak sempurna tadi dari Aun, dan poin kembali berpindah menjadi 10-9. Agus lakukan servis, lakukan sudah, ada Akel di sana, Isan umpan yang dituju Risman, lalu kembali dari Fauzi, jajang Erpan Hendy, masih di sotek saja namun bisa diselamatkan, ada Isan di sana, Dede yang tuju. Bagus sekali tadi bola dari Dede, mampu mencuri poin dan kembali unggul 1 poin, dan poin berpindah menjadi 11-10.
Deden masih ancang-ancang dia. Dilakukan sudah. Yang dituju oleh Hendy di sana. Deden sebaiknya santai saja. Mungkin saja itu ada Hendy. Bagus sekali Hendy. Mampu lagi mencuri poin. Poin pindah jadi 11 sama. Masuk. Lagi-lagi poin berpindah. 12 sama. Dede Subaja lakukan servis. Apa sudah ada Aun di sana. Isan yang dituju Akel kelas saja. Baru pesada Agus. Umpan jajang Ertan Agus. Jebret. Masuk lagi. Poin. Nomor 13. Masih Dede Subaja. Acak-acak dia. Mainnya halus baru sudah dilakukan. Ada Dede di sana. Risman, Akel dituju. Masih diselamatkan. Ah, nampak bola sudah menyentuh tanah tadi. Dan poin berpindah 13 sama. Risman. Ada Abu di sana. Pogi jepret. Mampu memindahkan poin 14-13. Jajang Erpan, Nakwa sudah ada Dede di sana. Bukan Isan yang dituju Risman. Pelan saja bisa ada Dede Subaja di sana. Ada Jajang Erpan. Ah, namun sayang sekali ada Agus di sana. Akel mampu ditahan kembali. Bola berpindah. Sayang sekali tadi. Kembali poin 15-13. Jajang Erpan lakukan sudah. Ada Dede di sana. Isan langsung saja. Isan dicocok tadi bola. Mampu mencuri poin dan pindah 14-15. Isan lakukan sudah. Isan. Ada Heri di sana, Dedang Erpan belum bisa diselamatkan. Ada Herisman, Insan, contek saja Akel. Iya masih. DJ, Insan, Dedang. Peluang 24 tadi keluar. Sayang sekali. Poin berpindah 16-14 dalam timeout otomatis diberikan oleh wasit. Poin 16-14 masih. Anak-anak RBC unggul 2 poin atas lawannya Barjit E di tim yang ketiga ini. Ya, kena. Ya, kembali ke lapangan. Nampak wasit sudah memanggil kedua tim untuk memasuki lapangan dan melanjutkan pertandingan di game yang ketiga ini. Dan juara untuk RBC. Kita ngomong-ngomong. Dari Pauji akan kembali melakukan servis maksud saya. Pauji. Ancang-ancang dia Pauji. Dilakukan sudah. Ada IJ di sana. Umpan Isan yang dituju Akel. Masuk Akel. Poin berpindah 15-16. Akel akan melakukan servis. Ancang-ancang, lakukan sudah. Ada Pauji di sana. Umpan Jajang Erpan, contek saja Agus. Ah, sayang sekali tadi terlihat oleh wasit Agus netting atau bukan pelanggaran. Poin 16 sama. Ayah, masih ancang-ancang umpan sudah ada Dede Subang di sana. Umpan Jajang Erpan yang dituju Agus. Bagus sekali. Spike kelas dari Agus
Manis mampu mencuri poin dan poin terpindah menjadi 16. Agus Manis lakukan sudah. Ada Ija di sana. Isa umpan yang ketujuh. Edun lalu masih ada diblok tadi oleh Agus Kopra. Sayang sekali. Dede Subangja melakukan pelanggaran tadi dan poin berpindah menjadi 17 sama. Aun, lakukan sudah Aun. Ada Pau di sana. Jajak. Agus masih diblok. Masih bisa selamatkan. Ada Risman, Isan, Risman masih Jajang Erpan, Dede Subagja masih ada Angel di sana. Isan, Risman masih bisa ditahan. Dede, sayang sekali tadi contekan dari Dede Subagja mampu diplot dan poin pertama menjadi 18-17. Aun. Agus sudah ada Agus di sana, Hendi. Bagus sekali Hendi. Dan lebih pasti tadi poin berpindah 18 sama. Hey, Madis. Agus Kobra akan lepas servis. Agus sudah ada Akeo di sana. Isan umpan itu Risman. Bagus sekali tadi Risman. Masuk tadi. Poin berpindah 19-18. Jaya kalau servis ancang-ancang dia lakukan sudah. Sayang sekali tadi tidak bisa dimanfaatkan. Poin berpindah kembali jadi 19 sama. Angkat Hendi akan siap-siap lakukan servis Hendi ancang-ancang dia. Lakukan sudah Hendi, ada Aun di sana, ada Isan Upan Risman, bagus sekali Risman. Poin berpindah 20-19. Ini unggul anak-anak Barci dengan selisih 1 poin saja. Edu masuk. Oh, saya akan melakukan servis Edu. Lakukan sudah itu. Ada Pauji di sana. Erpan Pauji. Bagus sekali lagi Pauji. Bolanya di blok namun luar tadi. Poin pindah 20 sama. Plafon. Lakukan servis. Lakukan sudah. Ada Ija di sana. Isan yang dituduh Akel. Masih ada Akel. Isan. Bagus sekali tadi. Spike kelas dari Isan. Kembali poin berpindah menjadi 21-20. Risman ancang-ancang Risman. Lakukan sudah. Sayang sekali bolanya keluar tadi. Poin kembali berpindah menjadi 21 sama. Jajang Erpan ancang-ancang dia. Lakukan sudah. Ada Ija di sana. Isan langsung saja. Belum bisa dahiti. Jajang Erpan santai saja Agus, ada Isan di sana, Akel masih santai, Hendi, Jajang Erpan, bagus dan tapi pasti santekan dari Agus Manis mampu menambah poin menjadi 22-21. Nampak timeout kita kedua dengan Indonesia dukungnya. Meriahkan pertandingan hari ini. Kembali ke lapangan. Ada yang dengar di sana. Lokasi sudah. Ada Ije. Isan Upan. Yang dituduh Akil. Sayang sekali. Poin kembali. 23-21. Indonesia. Bagi anak-anak RPC. Kita Erpan lakukan sudah. Ada Erpan di sana. Isan. Kembali Akil. Masih bisa diselamatkan. Isan di sana. Isan. Sayang sekali. Satu poin untuk juara. RBC 21. Kembali. Nampak. Baiklah teman-teman.
Satu poin lagi, satu poin lagi. Anak-anak RBC, jika mampu memenangkan set ini maka akan dinobatkan sebagai juara pertama di tahun 2021 ini. Kita tunggu saja. Masih pada depan akan lakukan servis. Lega sudah. Ada yang di sana. Isan menuju ke akal. Menjadi juara di Katarata 2021 atas perjuangannya dari awal sampai sekarang. Mereka nanti keluar sebagai juara pertama. Dan untuk anak-anak Persi, jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan di acara lainnya. Mudah-mudahan saja. Hei, jajar. Mudah-mudahan saja akan ada lagi turnamen lebih dari ini. Sekali lagi, selamat untuk RBC atas nama panitia mengucapkan selamat atas RBC menjadi juara. Tong cari, kalem. Sangat tidak disangka mereka mampu jadi juara pertama di acara turnamen Katarak Cup 2021 dalam rangka memperingati hari jadi Karang Taruna Desa Rancakulon. Sekali lagi untuk juara tiga Naila Collection, kami tunggu di dalam lapangan. Untuk juara empat Imogas juga kami tunggu di dalam lapangan. Untuk para penonton, kami himbau jaga kondusivitas, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Siap. Dulir kami. Siap. Untuk itu, Gas dan Naira kami tunggu di dalam lapangan. Terima kasih. Ya, sekali lagi untuk para penonton, untuk saling menjaga keamanan, saling menjaga kekondusifan, dan untuk saling menjaga rasa sportivitas kita jujur tinggi. Karena ini bukan ajang persaingan, tapi ini ajang silaturahmi untuk para pencinta.